Harga sejumlah komoditas pangan terpantau menurun tipis pada hari ini Senin, 8 Agustus 2022. Penurunan harga terjadi pada minyak goreng curah, bawang merah dan cabai merah. Berdasarkan pantauan bisnis dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok, SP2KP, Kementerian Perdagangan, Kemendag, Senin, 8 Agustus 2022, harga minyak goreng kemasan sederhana per liter sebesar Rp18.600 atau turun 1,06% dari sebelumnya Rp18.800. Setelah itu harga minyak goreng curah menjadi Rp14.100 atau turun 0,70% dari sebelumnya Rp14.200 dan minyak goreng kemasan premium stabil dengan harga Rp22.900. Penurunan harga juga terjadi pada cabai merah besar per kilogram, dari sebelumnya Rp67.700 menjadi Rp66.900 atau turun 1,18%. Harga cabai merah keriting juga mengalami penurunan menjadi Rp67.000 per kilo, atau turun 0,80% dari sebelumnya Rp67.700 per kilo. Cabai rawit merah pun turun menjadi Rp71.700, atau 0,69% dari sebelumnya Rp72.200 per kilo. Harga bawang merah pada hari ini juga mengalami penurunan dari sebelumnya Rp46.600 per kilo menjadi Rp45.900 per kilo, atau turun 1,50%. Sementara itu, harga bawang putih Honan stabil dengan harga Rp26.900 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 9 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.